Selamat sore. Hari ini kita mau jalan-jalan ke mana? Wuhin? Duit. Duld. Is Duld itu something pasar. Duld itu that seperti we have to pasar do. apa ya? Pasar ya pasar lah. Market. Terus itu katanya sudah berlangsung sekian lama, tapi itu setelah 2 tahun ya. 2 tahun dia ribut. 2 tahun apa namanya, corona, ini baru ada lagi. Dan pasar itu sudah ada sejak ribuan tahun katanya. Oh iya, kita lagi di kota Augsburg. Kota ini kota kedua tertua di Jerman. Hari ini ditemani Bapak. Sekarang kita lagi di jalan mau ke pasarnya. Agak ngap ya kalau udah tua. Oh ya, ada yang menarik sih dari kota ini, dari kota Augsburg. Dia punya sistem perairan tuh udah apa ya, sistem irigasi lah, udah salah satu yang paling tua di sini dan termasuk Weltkulturerbe Erbe ya, Weltkulturerbe itu termasuk udah itu termasuk warisan budaya dunia. Itu dia. Kita udah sampai di sini. Ternyata panas. Napas lagi. Jadi kita udah sampai di sini. Tempatnya itu rame. Dari ujung sana tuh sampai di ujung sana. Jadi sepanjang jalan itu dibikin jadi pasar. Jadi tadi pas dia cerita, ternyata pasarnya ini 2 kali dalam setahun itu 2 kali. Jadi di musim apa, musim semi sama musim gugur tuh ada pasarnya ini. Cuman ini kan baru ada lagi gara-gara corona. Ya gitulah. Kita mau lanjut jalan-jalan. Tadi lucu di sana tuh ada gubuk-gubuk kasur. Kiranya cuman ada di Indonesia. Ternyata di Jerman juga ada. So here. Ternyata di Jerman ada ini juga. Sudah di ujungnya pasar ini, pasar musim semi ya. Di belakang tuh tulisannya Auf Wiedersehen, berarti udah terakhir. Dan katanya sih begini, pasar ini 2 kali ya sudah dikasih tahu ya. Jadi gini, pasar ini berlangsung kurang lebih 2 minggu lah, 2 pekan. Jadi dia sampai Mei tanggal 1 kalau nggak salah. Terus ya, kita ini lagi di tempat duduk dulu gitu. Jadi di sini disediakan juga sih tempat duduk. Pengennya, bukan pengennya sih, berharapnya ada kayak yang jual-jual takjil yang manis-manis. Ada sih di sana yang jual es krim, cuma ini belum waktunya buka puasa. Sekarang masih jam berapa ya? Wispaces. Terus sekarang baru 5:30. Wir finden es denn? Du warst hier sehr oft, oder? Noch nicht. Als Kind? Ja, als Kind. Und ich glaube, stimmt.
40 Jahre nicht mehr, wenn nicht länger. Okay. 50 Jahre war vielleicht das letzte Mal. 45 Jahre. Ya, di sini lumayan rame sih, tapi katanya nggak terlalu rame sih mungkin karena pengaruh apa pengaruh masih corona juga ya. Oh jadi di abad pertengahan ini katanya pintu masuk, nggak tahu lah, ini menurut penjelasan dia ya, namanya sih fisher. Apa ya, gerbang ikan. Kalau fisher kan bahasa Jermannya ikan, fish udah ya ikan. Kita hitung-hitungannya hari ini ngabuburit ya, karena ini masih bulan puasa juga. Berharapnya itu ada yang jual-jual kayak sop buah seperti yang ada di pasar-pasar Ramadan lah, cuma ini kan nggak ada. Tadi kita beli ini sih, beli kartu. Ini kalau dibuka tuh ada yang bentuk-bentukannya kayak gitu lah. Muss auch mal. Ah, das ist ja. Probieren. Kann man zeigen. Aha. Sama ini dia. Saya beli cetakan bulan sabit. Ini bentukannya. Ya pas dibuka tuh ada ornamen ini. Rathaus ya. Iya. Augsburger Rathaus. Wieviel kostet denn das? 8 Euro. Okay. Das waren ja aber die teuer. Es gibt nur welche für 9 oder 12 Euro und dann günstiger. Okay. Jadi tadi kita duduk di sini, itu di sebelah itu ada itu? Itu ada stand yang jual krim ganja. Jadi dari kanabis ya. Terus katanya itu buat apa ya? Apa? Opioid nih? Rückenschmerzen. Oke, kalau sakit sakit punggung. Verspannung. Kalau kram-kram katanya itu pakai itu. Enggak tahu deh. Entzündung. Infeksi pakai itu. Ya, untuk Blutungsstörung. Ya, pokoknya itulah. Yang jelas dia bermanfaat buat kesehatan. Kayak obat gosok gitu lah, dia krim-krim itu. Dia tadi duduk tidak perhatikan gitu loh. Nanti lama-lama gitu kayak itu kayak gambar apa gambar daun ganja itu kan pas baca bener kanabis. Ya itu di sini tuh banyak apa ya, banyak pasar-pasar, diadain pasar-pasar yang kayak tematik-tematik gitu loh berdasarkan sesuai musimnya ya. Tempo hari juga kan ada yang pasar Natal itu dua kali kalau nggak salah, saya ada bikin videonya, satu di kota Hanau, satu di Offenbach. Makanya itu ada lanjut video yang itu. Terus sekarang yang kayak gini lah, ada pasar musim semi. Nggak tau lah, mungkin kalau seandainya masih sempat waktu kita mau ke festival rakyat masih di kota Augsburg sana juga sih. Kalau kalau ada waktu ya, waktunya maksudnya waktunya cukup gitu loh. Karena ini kan saya mau nunggu ke puasa. Ya gitulah. Oh ya, tau nggak yang standnya itu? Oh, standnya punya standnya itulah. Dia jual produk-produk dari lebah lah. Ada yang dari lilinnya, ada yang madunya. Dia tadi bikin kayak gini nih, bisa depan kamera ternyata banyak yang lihat-lihat juga. Dikiranya saya udah gila kali. Terus besar. Sudah jam 7 di sini pesan sudah mau tutup. Kita mau cari. Saya mau cari apa bukan puasa. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.